Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan aku Syahman Abu Hassan. Hari ni aku nak share sebab sebelum ni aku pernah share video tentang aku pasang tu. Aku pasang dua bidai tu. Dan berdasarkan komen-komen kat dalam tu, ada yang minta aku tunjuk cara macam mana nak susun tali dia. Kalau kau perasan tali dia tu, nampak tali-tali ni kan. Bidai ni bila kita nak naikkan dia, kita kena pakai tali kan. Kalau kata kita beli dekat DIY ataupun kita beli dekat Shopee, dapat-dapat je dalam gulungan tu, tali dia berterabur. Jadi ada yang minta, ada orang komen untuk aku tunjuk macam mana susunan tali yang betul sebelum kita pasang. Jom kita tengok. Aku akan buka, aku akan tunjuk macam mana cara susunan tali yang betul. Jom, layan. Okey, aku dah bawa turun bidai ni yang tadi terletak dekat atas tu kan. Aku letak kat bawah. Daripada sini senang sikit lah aku nak cerita macam mana susunan tali ni yang sebenar. Okey, yang ini takal ni akan berada sebelah belakang. Yang ini sebelah luar yang menghadap matahari. Ini sebelah belakang. Takal ni berada kat sebelah belakang. Dua takal ni, satu sana dan satu sini, berada sebelah belakang. Dan tali dia, kau kena susun macam ni. Tali ni dia akan berpusing lalu ke bawah dan lalu sebelah depan dia hinggalah ke sini. Kat sini dia akan ikat mati. Lalu depan dan tembus hingga ke bawah, bawa ke atas. Daripada sini dia akan lalu ke takal. Takalnya akan bawa ke takal sebelah sana. Yang ni pun sama juga. Dia akan lalu ke belakang dan daripada sini. Yang ini diikat mati. Ini sebelah luar tadi kan, diikat mati lalu ke sini, lalu kat bawah dia sehingga tembus keluar sebelah belakang ni. Dia keluar sini dan lalu ke sini, lalu ke takal. Yang ini satu daripada takal sebelah sana kan, satu dekat sebelah bawah tadi. Dua tali ni akan menjadi satu. Yang satu ni, yang inilah yang kita akan tarik nanti untuk menaikkan bidai ini ke atas atau ke bawah mengikut tahap keselesaan korang. Okey guys, ini salah satu bidai yang aku letak kat luar. Tadi sebelah dalam macam inilah. Aku dah sangkut dia ke atas. Ini yang menghadap cahaya matahari sebelah luar. So kau tengok atas dia tak ada takal. Dia memang yang kalau aku cerita tadi diikat mati tu. Sana ikat mati, sini pun ikat mati dan talinya terus bawa ke belakang. Bawa ke belakang dan itu adalah takal dia sebelah belakang. Ini tali ni, inilah tali aku tarik tu. Ni sebab sebelah sini aku tak tahu nak ikat kat mana. Tali ni aku ikat, aku tarikkan ke tiang. Tiang sini aku matikan dekat situ. Okey guys, dapat sesuatu tak? Okey, jangan lupa subscribe, like dan share supaya korang tak terlepas segala perkongsian aku selepas ni. Kita jumpa lagi akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.